Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin tutorial tas rajut yang udah banyak banget yang di request sama kamu. Kali ini aku mau bikin jasmine ya, tapi ini versi mininya, tapi sama aja kok nanti hasilnya, step-stepnya juga sama semua. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kita pakai inner instan ini, kamu bisa beli di Shopee kita. Untuk material lain juga bisa, nanti kita ada tutup kulit juga ada ya, tutup kulit, ada inner ini, ada benang dan lainnya, pokoknya ada di toko kita. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Ini ada surat-surat kartunya banyak loh, say. Ada resleting juga, kantor resleting di dalamnya, pokoknya bagus deh. Nah, kita pakai HP nomor 5 atau 6. Di sini kamu terserah sih, kamu mau pakai nomor 4 atau 7 juga bisa juga. Nah, aku pakai benang poli kilap ya, yang D27. Enak banget dirajutnya, pokoknya empuk kayak gitu deh. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Pertama kita mau bikin tali simpul dulu. Tali simpul, terus bikin rantai atau chain ya. Aku bikin tali rantainya itu 55. 55 deh. Nah, kalau udah jadi 55, kita mau ke tusuk berikutnya, yaitu tusuk HDC. Kamu bisa HDC langsung ke rantai kedua. Nah, itu ya. Satu, dua. Ya gitu, pokoknya HDC deh sampai ujung. Nanti kamu bisa selesaikan sampai ujung, soalnya kita mau pakai yang backloopnya, backloop HDC biar sedikit bertekstur kayak gitu ya. Ini sengaja ya aku pelan-pelan biar yang pemula banget bisa ngerti, bisa paham. Pokoknya sampai ujung ya, kita skip deh. Nah, hasilnya gini. Oh, sorry, tadi ada yang kelupaan ya. Backloop ya sayang ya. Backloop itu yang rantai belakang ya, yang di kaitnya ya. Bukan kedua rantai. Kayak gitu deh, bolak-balik aja deh pokoknya deh, sampai 20 baris ya. Nah, kalau udah sampai 20 baris, kita mau lanjut ke tusuk kerangnya, tusuk yang paling gampang deh pokoknya. Siapa aja pasti udah pernah bikin deh. Kita rantai dulu dua kali, tapi totalnya ada 3 kali ya, 1, 2, 3. Lalu kita HDC, sorry DC ya, kita double crochet di rantai pertama.
kita isi 2. Ini setengah dari kerang ya, karena biar seimbang kanan kiri. Lalu skip 2. Kita ke rantai ketiga langsung SC. Lalu 5 HDC ke rantai ketiga. 1 2 3. Kita isi 5 DC, 5 double crochet. Udah 5, kita SC lagi kayak gitu terus deh pokoknya ya. Kalau udah sampai ujung ini kan tadi ada setengah, ini juga nanti setengah lagi di sini, setengah kerang ya. Kita isi 2 double crochet. Terus kita mau balik. Ke baris berikutnya. Terus kita mau rantai dulu. Rantainya satu aja ya, satu aja, terus kita langsung balik. Langsung isi 5 double crochet di setiap lekukan ya. Kita skip juga, skip 2, 1, 2, 3, langsung ketiga SC, kayak gitu juga, skip 2 juga, mulai lagi 5 double crochet. Motif yang paling simple sih menurut saya. Jadi kalian bisa sih pakai motif yang lain yang kalian suka. Oke, nanti selesaiin ya. Ini aku bikin bolak-balik tusuk kerangnya ini sampai 23 baris. Nah, ini kan udah sampai 23 baris. Kita mau rata ini karena biar nggak gelombang kayak gini. Kalau gelombang kayak gini kan dijahit susah. Jadi kita mau ratain. Nah, kita mulai dari SC. Lanjut lagi HDC. Lanjut lagi double crochet. Lanjut lagi HDC lagi. Terus kita SC 3 kali. 1 2
3. Lalu hadici lagi. Double crochet, setiap lekukan itu double crochet ya, biar dia tinggi. Terus hadici lagi. Kembali lagi di SC 3 kali juga. Kayak gitu terus. Nanti jadinya bakal rata. Gitu kan. Yang rata kayak gitu kamu terusin deh sampai ujung. Kalau udah sampai ujung tinggal kita terusin lagi muter sama SC. Single crochet muter biar rapi. Keliling ya. Dan ini sebenarnya sebenarnya kalau misalnya lembarannya itu masih kekecilan, kamu bisa lagi loh muter lagi satu kali SC, muter lagi. Kalau udah cukup, udah dirasa cukup, nggak usah muter lagi, cukup sekali doang SC. Kadang kan setiap orang tarikannya itu beda-beda. Ada yang 55 rantai itu kekecilan, atau ada juga yang gedean. Disesuaikan aja sama jenis tarikan kamu ya, dan jenis benangnya. Kadang benangnya kalau nilon agak lebih gede dikit. Nah, setiap pojokan aku selalu isi 3 biar dia ngebentuk. Ayo sambil mantengin ini, sambil lanjut jangan lupa subscribe, pokoknya ya harus subscribe biar kamu tuh bisa jadi teman aku, biar semangat aja sih bikin video-video selanjutnya. Nanti boleh ya di komen ya, maksudnya mau bikin tutorial apa lagi nih gitu. Nah, kalau udah selesai semua, ini aku tinggal nyatuin ke innernya tadi, ke inner instan yang tadi yang pertama kita undukin ya. Nah, bisa juga pasang labelnya. Kalau nggak punya label atau belum punya label, skip aja pokoknya. Bisa di pakai bantuan lem, bisa juga dijepit ya. Nah, ini tadi tutupnya, tali kulitnya itu bisa ada di Shopee kita ya, jadi nggak usah pusing-pusing cari-cari kemana-mana. Kita jadi bisa biasa pakai benang sama jarum biasa. Kita mulai mau jahit ke innernya. Ini banyak banget yang pada masih bingung. Kita jahitnya itu diumpetin gitu, diumpetin di sela-sela lah, di sela-sela antara resletingnya dan resletingnya itu di situ. Umpetin pokoknya, siapa tahu nanti kadang ada yang benangnya nggak begitu sama warnanya atau nggak begitu rapi, jadi dia nggak terlalu kelihatan gitu kan. Tapi usahakan yang rapi deh.
cara jahitnya itu kita kayak tusuk pipi, nyamain yang tusuk hasil jahitan mesin. Kita tusuk lagi ke bekasnya yang tadi, yang terakhir yang tadi. Kelihatan kan ya. Pokoknya kayak rantai kayak gitu ya. Tusuk lagi. Jadi kamu yang beli inner insan jangan bingung lagi. Di sini aku share tutorial cara jahitnya, cara nyatuinnya ke rajutan kamu. Jadi mau inner insan kayak apapun bisa pakai jahitan tangan ya. Udah tadi belum ini ya, belum dikasih kunci sodok tadi, lupa. Nah ini kita pas-pasin dulu nih, pasang kunci sodoknya. Jangan lupa subscribe ya. Kira-kira aja paling sekitaran 3 cm. Nah, kayak gitu. Kita dipas-pasin, taruh kunci sodoknya itu di mana. Dan nanti setelah dipasang kunci sodoknya, jangan lupa dilem ya. Kemarin nggak sempet videoin waktu dilemnya, biar dia rekat gitu ke busa atinya, dilemnya, jadi dia nggak goyang. Terus kalau udah, kita lanjutin lagi jahitnya. Yang harus hati-hati banget. Aduh, ketusuk-tusuk jarumnya udah berkali-kali. Nah, gitu kan hasilnya, cakep kan? Gitu aja muter ya. Nah, ini udah jadi. Udah setengah jadi, maksudnya hampir jadi. Kita mau tinggal pasang tutupnya ya, tutup kulit yang tadi tuh. Nah ini dia, kita pas-pasin dulu. Nah, kalau udah pas, udah dirasa pas, kita bantuan jepit deh. Nah kita pakai benangnya, yang benang rajut yang tadi ya, benang polikilapnya. Pakai jarumnya juga jarum yang gede lah, buat pita biasanya. Cepet deh ya.
kita apa aja sih? Dilurusin ya. Jahit deh. Jahitnya aku bikin kayak jerujur gitu, jadi kayak lompat-lompat gitu. Perhatiin deh kayak gini. Nah kayak gitu. Nanti tinggal balik. Itu dia sampai ujung sana. Nah gitu ya. Nah kalau udah sampai ujung sono, tinggal kita kesini. Nah tinggal balik ya. Jadi yang kosong-kosong tadi itu kita isi. Subscribe dulu ya. Kosong kita isi. Kan cakep kan? Jadi kayak jahitan mesin juga. Sampai ujung ya. Ah, ini udah jadi. Kita tinggal pasang ringdenya buat cantolan sling bagnya. Pasangnya di sini say, tuh. Nah di situ bisa dijahit tangan, bisa juga digetok. Tapi aku lebih suka digetok. Tara, nah ini udah jadi. Ini perbandingannya, perbandingan sama yang jasmine yang gedenya. Cuma beda di rantai awalnya. Pokoknya kalau masih bingung, tinggal komen-komen atau enggak klik WhatsApp deh yang ada di deskripsi box ya. Jangan lupa like juga. Oke, semoga bermanfaat banget. Assalamualaikum.